Sebetulnya untuk mengkilapkan warna burung yang warnanya tegas ya, untuk mempertegas warna itu sebetulnya dibutuhkan beta karotin. Biasanya beta karotin ini itu terdapat di buah paprika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Aina Bird Farm, channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran. Di pertemuan kali ini Aina Bird Farm akan membahas cara merawat burung kolibri agar bulunya mengkilap tajam, tegas, dan mencolok, teman-teman. Tapi sebelum video kita lanjutkan, ada baiknya teman-teman yang baru gabung silahkan subscribe terlebih dahulu agar kami terus bisa memberikan motivasi dan tentunya masih bisa berbagi bersama kicomania seluruh Nusantara. Burung kolibri merupakan burung pemakan nektar atau madu, madu bunga ya teman-teman. Seperti halnya burung sogo kontong. Dan burung kolibri ini termasuk juga pemakan serangga ya teman-teman, yaitu serangga yang kecil-kecil tentunya. Nah, burung ini termasuk burung yang sangat indah warna bulunya teman-teman. Nah, bagaimana untuk mengkilapkan atau memberi warna tegas untuk burung kolibri ini sebetulnya cukup mudah. Cukup kita memberikan gizi yang full, nutrisi yang full, dan extra fooding yang baik untuk mengkilapkan burung kolibri ini, teman-teman. Kalau warnanya kusam ya tentunya kurang kurang baik ya, dilihat juga kurang enak kalau bulunya kusam. Sebetulnya untuk mengkilapkan warna burung yang warnanya tegas ya, untuk mempertegas warna itu sebetulnya dibutuhkan beta karotin. Biasanya beta karotin ini itu terdapat di buah paprika, baik yang merah maupun yang hijau. Ini biasanya digunakan untuk mutasi bulu, yaitu contohnya untuk burung-burung kenari, burung lovebird yang warnanya tegas, teman-teman. Ini bisa mempertegas warna karena di buah paprika ini mengandung beta karotin yang sangat tinggi. Akan tetapi buah paprika ini sedikit sulit didapat ya teman-teman, kecuali di daerah Bandung. Itu biasanya di daerah Bandung, di daerah Lembang ya, itu biasanya banyak sekali kalau untuk buah paprika. Tapi kalau di daerah saya itu sangat susah sekali untuk didapatkan buah ini. Sebetulnya buah ini sangat baik sekali untuk mempertegas warna, baik warna burung lovebird, burung kenari yang red 1 ya, R1 yang warna merah itu. Terus untuk burung kolibri ini sangat baik sekali. Itu warnanya bisa bagus banget kalau kita berikan buah paprika. Nah, karena buah paprika ini sulit didapat, juga harganya lumayan tinggi, jadi kita bisa mengambil alternatif lain teman-teman, yaitu kita cukup memberikan nektar bikinan sendiri. Mungkin teman-teman sudah pada tahu ya nektar bikinan sendiri. Itu kalau nektar bikinan sendiri biasanya ada telur bebek ya, bisa diganti dengan telur ayam kampung, juga bisa diganti dengan telur puyuh, burung puyuh. Terus kita campur marjan dan dicampur susu yang gold ya, juga dicampur madu. Ini cukup kita memberikan nektar yang jenis ini saja. Ini juga bisa mempertegas warna karena kandungan dalam nektar ini itu biasanya banyak sekali nutrisinya teman-teman, sehingga bisa mencukupi daripada kebutuhan gizi burung tersebut, sehingga warna bulunya itu bisa terlihat tajam, bisa terlihat tegas. Dan di samping nektar, kita juga bisa mengambil alternatif lain, yaitu ramuan yang sering saya bahas teman-teman, yaitu ada wortel, vitacik, juga asam jawa, juga madu teman-teman. Ini juga bisa diberikan kepada burung tersebut. Ini juga mempunyai gizi yang lumayan tinggi. Tentunya wortel juga ada kandungan beta karotin walaupun sedikit teman-teman dibanding buah paprika. Nah, ini juga bisa kita berikan. Jadi kalau menurut saya itu mending kita selang-seling teman-teman. Terkadang kita nektar bikinan sendiri, terkadang juga ramuan itu yang tadi ya, antara wortel dan vitacik. Nah, ramuan nektar ini sebenarnya kita bisa berikan setiap hari. Ini kalau untuk mempertegas warna. Tapi juga ada resikonya teman-teman, ini bagi burung yang sudah mapan, terkecuali burung yang baru lepas trotol ya, baru mutasi bulu, itu sebetulnya bagus. Tapi kalau sudah burung ini sudah mapan, sudah tua ya,
ini bisa mendongkrak daripada birahi burung tersebut, teman-teman. Jadi kalau kita memberikan setiap hari, ini juga beresiko jika tidak diimbangi dengan pemandian dan penjemuran yang rutin, teman-teman. Karena penjemuran dan pemandian ini itu bisa mengimbangi daripada terjadinya over birahi nanti, teman-teman. Jadi kita di samping memberikan nektar untuk mempertegas warna khususnya, jadi kita bisa mengimbangi penjemurannya, teman-teman. Jadi jangan asal kita memberikan terus kita tidak jemur, kita tidak mandikan, sehingga burung ini akan mengakibatkan over birahi nantinya. Jadi kalau untuk mandinya, kita sediakan cepuk yang agak besar saja, teman-teman, tapi jangan terlalu dalam. Itu cukup kita memberikan cepuk yang kolibri yang agak besar itu ya. Biasanya agak tipis, tidak terlalu dalam, sehingga burung ini mudah untuk mandi, mandi sendiri khususnya. Tapi bagaimanapun untuk pemandian burung kolibri ini, kita juga harus melihat kebiasaan burung tersebut. Burung ini biasa dimandikan secara disemprot, atau burung ini biasa mandi sendiri. Kalau sudah biasa disemprot seperti burung saya ini, jadi kita semprot saja, teman-teman. Tapi kalau untuk burung yang tidak terbiasa disemprot, yaitu bisa mandi sendiri, cukup kita menyediakan cepuk yang agak besar saja, teman-teman, yaitu khususnya cepuk kolibri ini yang tadi. Kalau untuk air mandinya, itu kita bisa menggunakan rebusan daun sirih, teman-teman. Jadi daun sirih ini bisa mengkilapkan daripada bulu burung kolibri, teman-teman. Karena sifat daripada air daun sirih ini biasanya itu sangat keset dan menghilangkan bakteri, teman-teman. Jadi kalau kita memandikan dengan daun sirih, rebusan daun sirih, yang tadinya bulunya kusam biasanya langsung keset, teman-teman. Jika sudah kita mandikan terus kita jemur, nanti setelah kering itu biasanya langsung bagus bulunya. Jadi bisa memperbagus daripada bulu burung, teman-teman. Tidak burung kolibri saja, burung-burung yang lain juga boleh. Jadi begini, teman-teman. Kalau untuk membersihkan supaya burung ini tidak cepel ya, tidak kusam bulunya, itu kita bersihkan dari luar dengan cara kita menggunakan rebusan daun sirih. Kalau untuk mempertegas warnanya dari dalam, itu kita bisa menggunakan nektar, juga bisa ditambahkan extra pudding jenis kroto, teman-teman. Jadi secara otomatis burung ini akan terlihat tegas, dikarenakan burung ini mengkonsumsi extra pudding yang baik dengan gizi yang sangat banyak, dengan gizi yang seimbang, dan diimbangi dengan pembersihan dari luar, yaitu dengan daun sirih tadi, sehingga burung ini otomatis bulunya akan terlihat bagus dan tegas warnanya, teman-teman. Nah, di samping kita menggunakan metode-metode tadi, kita juga diimbangi dengan penjemuran juga, teman-teman. Penjemuran di pagi hari antara jam 7, jam 8, jam 9 itu waktu-waktu yang sangat tepat untuk menjemur burung, dikarenakan sinar matahari yang sangat bagus itu di jam-jam itu, teman-teman. Jadi bulu daripada burung tersebut itu bisa terkena langsung sinar matahari dan mendapatkan vitamin D khususnya. Nah, dari semua metode di atas, jika kita menjalankan dengan rutin, ini pasti burung kolibri ini akan tegas warnanya, teman-teman. Juga sekaligus burung ini akan gacor dengan sendirinya, karena memang gizi yang full itu bisa mendongkrak dan merangsang burung tersebut untuk bunyi, sehingga ibaratnya kita menyelam sambil minum air, teman-teman. Di samping kita mempertegas warna, kita juga bisa mempergacor burung tersebut dengan cara memperbanyak ekstra pudding, dan bisa diimbangi dengan penjemuran dan pemandian yang benar, sehingga burung ini akan tetap aman, tidak mengalami over birahi, teman-teman. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat Kolibri Mania Indonesia. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.